Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Wahyu Puspitawati di channel YouTube aku Puspita Craft. Hari ini aku akan memberikan tutorial tentang menghias clutch ini ya, clutch pandan ini ya. Ini pandan, tapi ini perpaduan dengan glitter ya, bahan glitter gitu. Untuk ini ya, glitter ini kan mudah ini ya, kalau misalnya kita nanti ngelem atau apa, itu biasanya kita khawatir kalau apa kotor gitu. Jadi glitternya itu kita ini kan dulu guys, kita ini kan dulu rapinya, kita selamatkan dulu, kita bungkus pakai ini ya. Pas itu supaya nggak kena. Nah, begini kan dulu supaya glitternya tuh nggak ini nanti kena gesek. Karena proses ini jadi kurang bagus gitu ya. Kita tutup dulu pakai ini kertas. Ini dalamnya juga. Tapi ini untuk ini ya, kita kasih lubang ya. Untuk apa? Nah, supaya bisa ditutup. Jadi ini masih tetap bisa ditutup guys. Apa namanya? Jadi seperti ini guys. Oke, jadi kita sisihkan dulu ya ini ya, clutch bag-nya. Nanti kita ini lagi. Nah, sekarang kita akan membuat ininya, pernak-perniknya ya, yang mau ditempelin di itu. Di mana? Di clutch itu tadi. Ini adalah kain brokat biasa yang udah saya ini ya, di apa namanya, solder. Udah rapi nih guys. Kemudian bunga-bunganya saya juga udah buat dua. Caranya waktu kita bikin headpiece waktu itu ya. Cuma nanti saya akan ulang lagi, kita bikin satu di sini. Ini juga yang folded itu, bunga folded, folded rose sudah ada, tapi nanti saya akan saya ulang lagi bikin satu lagi. Gitu ya. Jadi kita udah beberapa ini untuk di sini, tapi kita akan ulang lagi pelajarannya dengan membuat ini apa mawar seperti ini dan juga folded lagi. Oke, nah yuk kita mulai, let's go. Jadi kita perlukan adalah ini ya guys, kalau membuat apa bunga mawar yang seperti ini, kita perlukan lilinnya kita ini. Nah, ingat ya, ini dipotong 5 cm-an. Tuh, kemudian kita ini, kita apa? Nah, kita bentuklah ini. Nah, sekali di jadi untuk ujungnya kita tetap dari dekat ini ya. Kemudian untuk melengkungkan atasnya, nah kita agak ini ke apa namanya, agak ke atas gitu. Ya ke atas. Nah, butuh ke atas dia akan melengkung gitu, guys. Hmm.
Nah, ini udah selesai, guys. Udah, kita tinggal rangkai ya. Kita matiin dulu lilinnya. Oke. Kemudian kita akan rangkai. Kita siapkan dulu ya. Oh, jarumnya udah di ini ya. Udah dibundel. Jarumnya kita siapkan di sini. Kemudian kita rangkai. Jangan lupa kita pilih yang panjang-panjang dulu ya, yang kecil itu di atas gitu kan, pasti ada kan, kita pasti gak sama kan. Nah seperti ini, terus kita selang-seling gitu ya guys ya. Ini jadi sampai membentuk seperti mawar gitu ya. Nah, ini betul belum. Coba sebentar, terus perbaiki supaya hasilnya lebih maksimal. Hmm.
Kemudian kita ini ya, ini guys. Ini paling kecil, ini berarti nanti aja guys. Paling kecil itu berarti paling di atas sendiri ya. Nah, ini yang paling kecil ya, di paling atas di seperti ini ya guys. Terus kita ikat seperti biasa. Seperti ini guys. Nah, nanti kita akan kasih mentahnya ya. Nah, kita akan masukkan ini ya guys, apa mata-mata ini ya, biar cantik gitu. Seperti ini ya guys, di atas ini ya ada seperti mata-mata berlian gitu ya, berlian palsu. Jadi kita ikat di belakangnya. Itu. Nah, kita udah punya tiga guys untuk biasanya. Kemudian kita membuat bunga folded ini ya, kita ulang-ulang lagi yang dulu-dulu udah ada, cuman mungkin memang perlu ini, perlu diulang-ulang gitu kan, supaya anda kalian paham bener gitu ya. Ini dikit dulu ya, dilipat dulu, kemudian dilipat lagi sekali lagi, baru ini di ini loh guys, di pegulung gitu ya, jadi kayak membentuk suatu seperti inilah guys gitu ya. Ini terus kita lipat begini ya. Nah, kita gulung lagi kayak gini. Ini yang tangan kiri untuk di depan, tangan kanan untuk yang di belakang ini, yang di bawah gitu. Belum lagi ya, ini memang harus belajar terus guys, belajar terus. Saya juga dulu juga nggak bisa, tapi karena saya belajar terus kemana-mana, saya bawa ini loh, misalnya nunggu orang atau ini gitu, nganggur gitu, saya menonton TV, saya tangan saya gini terus sampai akhirnya bisa lancar. Kalian juga harus gitu kalau memang pingin ini, karena ini memang kegunaannya banyak banget. Yang apa namanya, mawar-mawar ini, mawar-mawar tempel ini, tempel di apa aja itu bagus gitu loh. Jadi kalau kita nggak paham, sayang gitu. Tapi kalian pasti bisa, kalau saya bisa, kalian pasti bisa guys. Itu nggak ada sesuatu itu yang tidak bisa kita ini gitu ya.
mampu melakukannya itu nggak bisa, nggak ada semua bisa, hanya mungkin usahanya belum maksimal gitu ya. Nah ini begini ya, terus saya ini ya diikat di apa namanya, di stick, di dijahit gitu supaya kencang. Ini saya ini dulu ya guys, saya gunting dulu sini. Ini ya, dan ke sana. Kemudian kita ini guys, kita apa, kita iris. Ya, saya sisanya kalau kemarin kita gunting, sekarang coba kita iris. Ini cutternya harus ini nih, harus tajam ya. Seperti ini guys, tinggal kita bakar. Ya gitu guys. Nah kita udah dapetinnya ya, kemudian kita akan tempelkan guys ini apa namanya, brokat ini di clutch-nya gitu ya. Oke, gini kita tempel, kita bikinnya di samping guys. Kalau di tengah kita udah sering ya, terlalu kecil gitu ya. Kalau ini kita bikin di samping aja gini. Ini kita bisa coba-coba atau seperti ini ya gitu ya. Tempelnya itu kita juga ini guys, harus apa, kita ulang-ulang seperti ini, bagus mana kayak gitu loh ya. Seperti ini bagus. Kemudian kita akan menempel, jadi kita tempel tengahnya dulu guys, seperti ini ya, seperti ini. Kalau tengah udah, gampang pinggir-pinggirnya tinggal ikuti aja, nggak perlu terlalu apa, harus semuanya gitu enggak. Ya inilah, nanti kan juga ditempel sama ini, sama bunga-bunga juga kan. Kita tambah ini ya guys, itu lem tembaknya. Kemudian yang sebelah sini udah ya guys ya, udah yang sebelah sini. Nah ini kenapa fungsinya dikasih kertas tadi, supaya tidak tergesek-gesek kalau kita gini-gini kan, karena bahan glitter itu gampang cedera gitu kan. Kalau cedera sayang sekali, belum dipakai udah ini. Kalau bahan pandan memang ini ya, ini tangguh kalau bahan pandan. Cuman kan
Seperti ini guys. Kemudian kita tempel guys. Kita mulai bersenang-senang ya. Ini yang saya suka dengan apa menghias-hias kayak gini. Kita ini lebih bersemangat gitu loh guys. Ya. Nah, ini. Kemudian ini ya, saya suka yang kayak gini itu berhimpitan gini, berhimpitan supaya kelihatan bagus gitu guys. Nah, airnya jadi seperti ini ya guys. Ditambah pernak-pernik, bunga-bunga kecil, folded, dan sebagainya. Airnya menjadi clutch yang indah. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.